Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, pemirsa Nabawi TV yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Membahas masalah air itu terus menjadi sesuatu yang penting. Karena apa? Karena air itu adalah kebutuhan yang memang setiap hari kita butuh tentang air. Mulai dari bersuci, menghilangkan najis, kemudian masak dan lain sebagainya. Lah, oleh karenanya pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan air mutanajis. Pada dasarnya air itu suci, tidak ada air itu najis, tidak ada. Kalau ada air terkena najis, kemudian menjadi najis, itulah yang disebut dengan air mutanajis. Air bisa disebut air mutanajis atau disebut dihukumi air najis kalau air itu kecampuran atau ketetesan kena barang najis. Misalnya airnya sedikit, kemudian kena percikan kencing, maka airnya itu menjadi najis. Beda antara air najis atau air mutanajis dengan air musta'mal. Kalau air musta'mal, airnya sedikit, kemudian kena sisa-sisa menghilangkan hadas. Airnya sedikit, kemudian tercampur dengan sisa-sisa wudu atau sisa-sisa mandi. Ini ma'ul musta'mal. Air musta'mal ini sifatnya suci tapi sudah tidak bisa digunakan untuk menyucikan lagi. Kalau ma'ul mutanajis, air yang semula itu suci dan sedikit, ya kan, kemudian terkena najis. Maka disebut dengan air najis. Oleh karenanya kita harus tahu, harus bisa membedakan air itu sudah banyak atau sedikit. Karena pengaruhnya kalau air itu sedikit kemudian kena najis, maka menjadi air mutanajis, air najis. Kalau air sedikit kemudian kena sisa-sisa wudu, maka disebut dengan air musta'mal. Air musta'mal suci tapi tidak bisa digunakan untuk menyucikan. Kalau air mutanajis, air najis. Oleh karena kita harus tahu ukuran air sedikit dan banyak itu seperti apa. Kalau ukuran air itu disebut air banyak atau minimum air itu disebut dengan air banyak adalah air yang sudah sampai pada ukuran 2 kullah. 2 kullah itu berapa? Ulama berbeda pendapat perihal ukuran air 2 kullah. Menurut Imam Nawawi, ukuran air 2 kullah itu sama dengan kurang lebih 55,9 cm sama dengan 174,58 liter. Ini menurut Imam Nawawi, ukuran air 2 kullah itu adalah 174,58 liter. Menurut Imam Rafi'i adalah 176,245 liter. Menurut Imam Rafi'i. Menurut ulama Irak adalah 255,325 liter. Sementara menurut mayoritas ulama adalah 216 liter. Jadi sebenarnya air 2 kullah itu enggak begitu banyak, tidak dibayangkan begitu banyak. Itu cukup itu. Hanya saja kan masalahnya kita ini sering kita temukan baik di tempat-tempat kerumunan, mal misalnya. Kemudian ya termasuk di masjid, terkadang orang kalau tidak paham memberikan ukuran air 2 kullah itu jadi riskan, jadi masalah nanti. Ini sebenarnya tidak sampai pada ukuran 2 kullah, kemudian dia bisa menyebabkan air itu kalau terkena sisa-sisa wudu menjadi musta'mal, kalau terkena sisa-sisa najis maka menjadi air najis. Satu hal yang penting yang perlu saya sampaikan, kita terkadang saya ragu tentang tempat
kita membuang air kecil di mul-mul itu. Yang harus berdiri kemudian apa? Cara tandonnya itu tidak begitu tinggi sehingga khawatir ini percikan kencing kita itu masuk ke celana kita atau sarung kita menjadi najis, kemudian sholat. Maka kita ini harus kita pahami para pemirsa Nabawi TV tentang ukuran air sedikit dan banyak ini bisa najis atau mustahmal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.